Hai semua, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membuat olahan dari tepung ketan yang sangat banyak peminatnya karena rasanya yang enak, legit dan juga gurih, yaitu wingko babat. Penasaran bagaimana cara pembuatannya? Silahkan menonton videoku sampai habis. Yang pertama, siapkan 350 gram kelapa parut setengah tua. Pastikan pilih yang benar-benar setengah tua ya teman-teman. Kemudian tambahkan 250 gram gula pasir. Lalu aduk menggunakan tangan dengan cara diremas-remas seperti ini sampai gula larut dan juga kelapa mengeluarkan sedikit cairannya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan wingko babat yang legit dan juga empuk. Hasilnya seperti ini, jadi gula sudah larut dan cairan kelapanya sudah sedikit keluar. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili, bisa menggunakan vanili bubuk ataupun vanili cair. Tambahkan juga 1 sendok teh garam. Kemudian uleni kembali sampai semua tercampur rata. Setelah semua tercampur rata seperti ini, tambahkan 250 gram tepung ketan. Kemudian aduk kembali menggunakan tangan, sambil diaduk masukkan sekitar 200 ml air kelapa. Untuk memasukkan air kelapanya, masukkan sedikit demi sedikit. Jika adonan sudah seperti ini, tidak terlalu kental ataupun tidak terlalu encer, berarti adonan siap untuk dicetak. Selanjutnya, siapkan cetakan yang telah dipanaskan dan dioles tipis dengan margarin. Di sini aku menggunakan cetakan kue lumpur dengan 7 lubang. Kemudian masukkan sekitar 2 sendok makan adonan, jangan sampai ditekan, cukup diratakan saja supaya adonan tetap empuk. Kemudian tutup dan masak menggunakan api kecil. Selanjutnya kita lihat dan kita cek terlebih dahulu bagian bawahnya, jika sudah terlihat sedikit coklat, kue bisa dibalik. Lalu tutup kembali dan masak sampai kue matang. Jika kue sudah terlihat coklat merata seperti ini, berarti kue sudah matang. Kemudian angkat dan dinginkan. Ini dia wingko babatnya sudah jadi. Cara pembuatan sangat mudah dan bahannya juga ekonomis. Cocok untuk ide jualan karena banyak yang suka. Teksturnya sangat empuk sekali, bagian dalamnya juga terlihat sangat legit. Terima kasih ya teman-teman telah menonton videoku sampai habis. Jika kalian suka, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Dan selamat mencoba!